meningitis atau radang selaput otak dan sumsum tulang belakang mungkin kian dikenal masyarakat Indonesia, apalagi setelah penyakit itu diderita Glenn Fredly dan Olga Syaputra, hingga akhirnya merenggut nyawa kedua selebriti itu. Kendati memaptikan, penyakit ini tergolong langka, tergantung pada penyebabnya. Meningitis mungkin dapat pulih sendiri atau dapat mengancam jiwa sehingga membutuhkan penanganan antibiotik yang mendesak. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dokter spesialis saraf, Dr. Ziki Ombana. Dimulai dari apa itu meningitis? Meningitis adalah suatu infeksi atau peradangan ya, yang terjadi pada selaput otak, di mana selaput otak ini bisa terjadi peradangan yang diakibatkan oleh banyak mikroorganisme. Bisa yang namanya bisa karena bakteri, karena TBC, karena virus, atau bahkan bisa juga karena jamur. Jadi dok, meningitis adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang harus mendapat penanganan segera ya. Kemudian bagaimana gejala meningitis? Gejala meningitis yang pasti khas adalah sakit kepala hebat ya, pakai hebat ya. Kedua adalah karena kita sebut namanya itis alias ada peradangan, pasti disertai adanya demam ya. Nah, jadi ada yang demam dan sakit kepala hebat, juga disertai nanti ada tanda-tanda misalnya kaku kuduk. Bahkan kalau misalnya sudah fase lebih lanjut, bisa mempengaruhi otak dan sistem kesadaran, orangnya bisa kejang atau bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Lalu dok, ketika mengalami gejala-gejala tersebut, bagaimana cara mendiagnosis kalau kita ini terkena meningitis? Diagnosis meningitis itu yang pertama, kita harus melakukan anamnesis alias wawancara juga kepada pasien atau keluarganya. Bagaimana gejala yang dia terima, kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan fisik dengan melakukan pemeriksaan kaku kuduk gitu ya. Jadi lehernya itu biasanya kaku kalau pada orang pasien meningitis ya. Bukan kaku karena susah nengok atau gimana ya, tapi memang sangat sulit dengan metode pemeriksaan tertentu, dia tidak bisa ditekuk. Lalu kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya dengan pemeriksaan lumbal fungsi atau mengambil cairan otak yang lewat dari sumsum tulang belakang. Itu nanti akan ketahuan penyebab meningitisnya apa. Sisanya cara pendiagnosaannya adalah sesuai dengan masing-masing orang ya, karena beda-beda. Apa yang ternyata harus dilakukan periksa darah atau periksa yang lain, itu juga bisa dilakukan. Lalu apa saja sih faktor pemicu meningitis ini? Karena meningitis ini adalah suatu infeksi atau peradangan ya, itu sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Jadi gini, tubuh kita ini memiliki tentara yang menjaga daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita tidak terkena infeksi. Dan sangat-sangat susah sekali untuk seseorang itu terkena meningitis. Tapi apabila seseorang sampai terkena meningitis, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Yang kedua, memang ada virulensi atau mikroorganismenya ini memang sangat menular atau sangat galak lah istilahnya, tanda kutip ya. Atau yang ketiga, ada infeksi di sekitar tempat terjadinya meningitis. Artinya kalau meningitis terjadi di selaput otak, mungkin ada infeksi di telinga bagian dalam, di gigi, di sinus, seperti itu. Jadi ini yang kita sebut namanya infeksi per continuitatum alias infeksi yang langsung dari tetangganya. Nah, selanjutnya, karena salah satunya disebabkan oleh virus, jadi fakta atau mitos ya dok, kalau meningitis dikatakan sebagai penyakit menular. Jadi kalau dibilang meningitis itu penyakit menular, bukan artinya menular dari satu orang kemudian kena orang lain, enggak ya. Karena dia tidak langsung menular seperti itu. Tapi mikroorganismenya atau si penyebab meningitisnya ya, entah si bakteri, entah si virus, entah si jamur, entah si TBC, inilah yang menular ya. Jadi penyebab meningitis ini bisa menular, tapi apabila sudah masuk ke tubuh orang lain, belum tentu orang itu jadi meningitis karena tergantung dari daya tahan tubuh orang tersebut. Bisa dibilang mitos ya Sobat Vidivisi, jadi tergantung pada penyebab meningitis itu sendiri yang bervariasi. Jika penyebabnya adalah virus, maka mungkin saja meningitis menular. Lalu dok, bagaimana cara mencegah meningitis? Yang pasti untuk mencegah meningitis, karena ini penyakit infeksi, daya tahan tubuh harus oke ya, daya tubuh harus bagus, disertai dengan olahraga, makan makanan yang oke, yang seimbang, yang sehat. Dan yang paling penting, kalau memang terjadi sesuatu infeksi di daerah sinus, daerah gigi, daerah telinga, itu harus diobati sampai tuntas, karena kalau enggak nanti bisa masuk ke daerah selaput otak sehingga terjadi meningitis. Selanjutnya adalah kita harus meningkatkan daya tahan tubuh untuk dengan cara menghindari penggunaan obat-obatan yang bisa menekan
respon imun. Itu juga sangat mempengaruhi untuk mencegah terjadinya meningitis. Nah, jadi intinya menjaga kekebalan tubuh ya, Dok. Jadi, selain makan makanan bergizi, Sobat VDPC dapat membatasi berbagi barang pribadi, menjaga jarak dengan orang yang terinfeksi, jangan malas cuci tangan, dan menerapkan etika batuk yang benar. Lalu, jika sudah terjadi meningitis, bagaimana pengobatannya ya, Dok? Kalau sudah terjadi meningitis, tidak ada yang bisa dilakukan di rumah karena memang harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Segera konsultasikan ke dokter spesialis saraf terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini betul meningitis atau tidak? Yang kedua, kalau memang meningitis, apakah penyebab meningitisnya? Karena dari bermacam sebab meningitis tadi, obatnya sangat berbeda dan masing-masing sangat sangat individual. Sekian pembahasan untuk meningitis. Saya Dr. Zeki Obana, spesialis saraf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.